Sedangkan saya sih untuk NPWP dan BPJS, BPJS saya sudah punya sejak 2018. NPWP sudah sejak 2020. Jadi bagi kita tuh nggak ada masalah, langsung secepat kilat gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dinyatakan kita itu terlambat karena administrasi, jadi kami tuh shock ya, satu keluarga shock. Nah, jadi maksudnya ini administrasi apanya nih yang terlambat. Submit. Jadi mungkin dari pihak kami, yang kapasitas kami berusaha semaksimal apa yang bisa kami lakukan. Nah, kalau kemudian dinyatakan terlambat, nah itu kan mungkin mesti pihak yang memberi pernyataan mungkin yang ditanya.